Wah, besar. Aduh, ke dalam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Wasna Official BMJ. Di video kali ini kita nyetrum lagi ya teman-teman. Dan spotnya masih tetap di lokasi sendiri ya teman-teman, karena saya nyetrum gak jauh kemana-mana ya teman-teman, selalu di daerah sendiri. Jadi gak perlu jauh, di sini juga banyak loot teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa didukung ya teman-teman dan di subscribe biar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Yuk, dan untuk teman-teman subscriber yang telah mendukung saya ucapkan banyak terima kasih yang selama ini hingga saya bisa video saya bisa berkembang dan lebih maju lagi ya teman-teman, dan semoga saya lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Yuk lanjut kita ke fokus ke nyetrumnya teman-teman, dan ada banyak tutorial, cara-cara dan skill-skillnya teman-teman. Dan untuk pemula, bila ingin bisa nyetrum siang harus bisa punya skill dan pengalaman cari belutnya dulu ya teman-teman. Yuk lanjut. Cuma 5 menit teman-teman, 1 menit. Yuk lanjut. Sar, udah gerakan. Kita betulin dulu. Ini cuma 1 menit teman-teman, hidup lagi cuma pingsan doang. Yep. Masih ada gerakan. Ekornya kelihatan.
lubang utama di sini. Ini cuma 1 menit lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, kalau mau cari siang itu harus punya skill dulu dan tahu larinya belut ya teman-teman. Jadi kalau udah tahu nanti akan mudah untuk apa mendapatkan belutnya ya teman-teman. Jadi tahu larinya belut kemana dan tahu belut itu ada di dalam lubang ya teman-teman. Dan kalau ada di dalam lubang itu belut, biasanya kalau di saklar, pencet saklarnya itu ada getaran di airnya teman-teman. Dan kalau yang keluar dari lubangnya itu ke lumpur, itu ada buih yang keluar atau lubukan yang merupus itu ya teman-teman. Itu tanda-tanda yang ada belutnya teman-teman, biasanya kayak gitu. Dan untuk setrum kalau buat cari siang itu harus yang bagus ya teman-teman, atau yang memenuhi standar atau syarat. Karena kalau nggak pakai setrum primer, kalau buat cari siang itu agak susah juga ya teman-teman. Misalnya seperti setrum tipe PS itu susah. Buih keluar. Yuk, mantap. Ini kalau setrum normal, ciri-cirinya belutnya kalau kena itu kaku teman-teman, seperti ini. Tapi cuma 1 menit teman-teman, dia hidup lagi kalau udah lemas. Ini lanjut. Yuk, mantap. Banyak keongnya teman-teman. Kecil. Banyak keongnya, lubangnya kecil. Yuk, mantap. Rata-rata segini teman-teman belutnya.
Oh teman-teman, cukup sekian saja teman-teman di video kali ini. Karena waktu udah sore terus udah capek ya teman-teman. Jadi sekian saja di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setrum.